perbelanjaan dan minggu ini banyak sekali tempat-tempat dihiasi dengan bendera. Halo guys, hari ini kita melihat-lihat bunga anggrek di toko bunga. Bunganya banyak banget itu, bunga anggreknya cantik-cantik dan fresh, indah banget guys. Waktu aku kecil banyak banget ini bunga dan namanya itu kalau di tempat aku namanya kembang sepatu guys. Bunga anggrek ini cantik banget ya guys ya. Yuk kita terus melihat-lihat di sana. Ini yang putih ini bunga putih ini cantik banget. Enjoy watching guys. Anggreknya ya Allah cantik banget. Kalau musim summer tiba di toko bunga itu warnanya lebih ramai guys, bunganya itu lebih ramai dan terlihat lebih fresh begitu daripada di musim winter. Di musim winter juga banyak bunga tapi kalau di summer gitu terlihat lebih cantik, lebih banyak bunganya, ramai sekali warna-warninya, jadi indah banget. Kalau musim semi tiba, banyak orang mulai bercocok tanam guys. Mereka bikin lahan gitu di sekitar rumah. Ada yang nanam bunga, buah, ada juga yang nanam sayuran. Tapi itu kalau nanam sayuran itu ada rumahnya guys, ada gubuk kecil gitu, jadi khusus buat sayuran. Itu ada juga orang nanam rumput untuk pekarangan rumah gitu, jadi lebih bagus. Bunga cantik, ya Allah, bunga cantik banget. Di sini itu kalau sudah musim semi tiba, orang-orang itu sibuk guys, sibuk di perkarangan, kebun gitu, dan banyak orang sudah mengeluarin kursi, meja buat berjemur. Jadi musim summer itu lebih hidup, lebih ramai. Bunga apa ini namanya? Bunga nggak tahu ini Indonesianya apa namanya.
Ini bagus banget guys warnanya ya. Suka banget kalau musim semi, musim panas datang guys, banyak warna-warna tuh. Di sini juga banyak warna-warna. Beratus sekitar 900.000 apa 800.000 rupiah plastiknya. Cuacanya tidak degree, tapi ini dinginnya di luar semua. Bagus-bagus ya di situ.